Oke, selamat morning semua. Jadi sekarang ini hari Sabtu jam 6.13 dan kita lagi ngajak jalan si Sabir. Ya, mumpung udara masih enak, masih fresh, kita keliling tipis-tipis. Oh iya, as for info, jadi gua kemarin tuh habis ganti ban ya, soalnya si Michelin Power 5 gua kemarin tuh udah kemakan banget bannya, dan ada hal unik dari kemarin, ban belakangnya itu bukan bocor, gimana ya, kempes mulu gitu loh tiap hari. Kayak misal hari ini normal gitu kan tekanan, pas besok kita cek berkurangnya lumayan. Kayak misal kalian ngisi ban belakang 33, kalau gua kan 33 nih, turun banget jadi 20 gitu kan, 22. Jadi ya udahlah, emang harus diganti gitu kan. Cuma karena apa ya, gue pengen yang cepat aja gitu, maksudnya yang penting keganti dulu. Dan gue sebenarnya penasaran juga sih sama tipe ban ini, akhirnya gue pakai ini deh, jadi yang gue pakai itu YRC RX02R buat belakang, sama ini ya, kalau buat depan tuh RX02. Jadi di dekat kemarin itu gua nemu ada bengkel. Kalau gua reviewnya sih bagus ya, dan emang bener bagus gitu pelayanannya. Nah cuma dia itu khusus jualan merek YRC doang gitu. Jadi kalau misal kalian nyari merek lain itu nggak bakal nemu di situ. Jadi ya gua kemarin nggak nanya juga sih, entah itu emang bengkel rekanan. Kita coba ban tipe baru ini, sebenarnya sih kalau kata masnya itu kayak revisi dari ban bawaan si Seber ini ya, YRC Sabun si YRC Winner gitu kalau kata masnya. Dan bannya juga murah meriah ya, maksudnya dibandingin sama Michelin ya, jauh lebih miring emang sih, soalnya kan Michelin itu sekitar hampir 2 tahun lalu gue dapet depan belakang 3,8an tuh. Nah kalau si YRC ini kemarin sepasang 1.040.000, jadi satunya tuh kurang lebih kalau belakang 600, yang depannya 400 gitu loh. Ya bisa dibilang hampir si mesin itu hampir 4 kalinya gitu. Jadi ini tuh kali pertamanya gue pakai ini ban agak jauhan gitu setelah kemarin masak. Dan feel yang sejauh ini gue dapat sih ya, yang gak tahu juga sih, maksudnya mungkin karena emang ban baru, enak-enak aja. Suka tuh kalau riding pagi itu, saya pagi jam 6, jam 7 ke atas gitu. Enak sekali. Ya sejauh ini masih enak-enak aja lah bannya. Ya namanya juga ban baru, ya kali ada masalah gitu kan ban baru.
Oh iya, sama satu lagi, jadi apa ukuran bannya ini gue balikin ke awal. Soalnya kan tadinya kan 120 depan, 160 belakang. Terus gearnya gue ganti juga tuh gear 43. Nah, jadi berhubung gue udah bosen sama settingan yang kayak gitu, jadinya gue balikin lagi ke awal. Soalnya kan yang awalnya tuh 110 ya, depan belakang 140. Terus gearnya gue pakai lagi deh yang gear ori 41. Soalnya enaknya juga itu ini, jadi gap kecepatan di speedo sama GPS tuh lumayan beda gitu loh. Biarpun gue udah pakai settingan kemarin, itu bisa beda 15 apa 16. Maksudnya kalau kalian nggak biasa tuh awal-awal biasanya bakal sering kenalin itu. Soalnya kayak aneh banget. Kayak biasanya ngegas emang 100 gitu. Ini ngegas padahal belum 100, tapi di speedo udah 100 gitu. Gue juga awal-awalnya gitu kemarin tuh pas habis ganti gear. Gear 43 ya. Pas gua awal-awal pakai ini motor ya, itu tuh bahan bawaannya tuh si RC sabun tuh kacau banget. Maksudnya biarpun kalian makainya santai gitu kan, bukan santai sih, gimana ya, jadi kalau dipakai agak ngegas itu agak ngumpet lah maksudnya. Terus kalian ketemu belokan yang lumayan belok gitu, itu kayak ini susah di kendaliannya gitu. Soalnya gue udah sampai 2 kali, gue nggak, sebenarnya nggak yang ngebut-ngebut amat sih, mungkin kisaran 70-80 lah ya, tapi belokannya ya agak lumayan lah. Itu gue udah kayak nggak dapat gitu pas mau ngikutin belokan. Terus akhirnya nggak mau agak ngerem gitu kan beloknya kan. Aduh, gila lah pokoknya. Si RC sabun itu ya, si bahan bawaan RC sabun spesial.
Cuma entah kenapa tadi pas agak high speed itu kayak apa ya, kayak agak mantul-mantul dikit gitu loh. Malah gue ini tekanan belakang itu di ketiga, maksudnya nggak yang keras-keras banget ya, di ketiga itu. Nah, ya mungkin karena baru juga sih. Ya, ya kita lihat aja lah, pakaian beberapa bulan ke depan. Soalnya gue gak yakin juga ini bakal tahan setahun. Cuma ya overall lumayan lah, 1 juta. Oke sih buat ban 1 juta. Ya,